Madaniyah, futuhatul Madaniyah, karangan Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al Bantani, di kitab penulisan tentang syu'batul iman, artinya iman seseorang itu imannya itu tidak boleh riya. Keyakinan kita terhadap Allah, malaikat Allah, Rasulullah, kemudian terhadap kitab-kitab Allah, kata-kata Allah tentang hari kiamat itu terus bagi hukum iman oleh dunia. Maka yakin tidak. Namun di sisi lain iman itu adalah yazidu wa yanqus, maksudnya kadang-kadang naik, naik keimanannya bertambah, kadang-kadang ya keimanannya sing kurang, sing naik itu adalah parfumnya atau cabangnya iman. Makin kita berbuat amal kebaikan, amal soleh itu semakin banyak, maka iman kita akan semakin. Tapi ketika iman apa itu kurang dirawat, atau kita tidak pernah amal soleh, tidak tahu amal tabiat, maka iman kita itu akan iman itu asli imannya itu harus tetap kita rawat, kita jaga. Ibaratnya tanduran iman ini untuk sinar supaya tetap hidup, supaya tetap terus terus. Nah, supaya bisa menjaga asli iman ini, keyakinan kita terhadap Allah, keimanan kita kepada Allah, maka kita harus mengetahui cabang-cabangnya, cabang-cabang. Kalau kalau nanti merawat cabangnya mesti ini pokok aneh, kalau koyote, kalau pokok mesti kasut. Nah, kalau dia tak tahu kirami, kalau nama soleh, kalau tahu seperti ini, maka dapat menikah. Itu mengkhawatirkan diri kita ya sebisa lepas ini penting pengawasan kita untuk menambah keimanan keyakinan kita. Jadi ternyata ada cabang-cabang kalau Allah paham iman kita rawat, kita ketahui sesuai dan kita dapat di dalam futuhatul Madaniyah di syu'abil imaniyah. Aku yang dapat sukun itu bisa diartikan cabang, bisa juga diartikan lereng gunung. Lereng gunung cabang harus malu ini kita menjadi macam-macam ayam, rumah, macam-macam macam. Tidak bisa diartikan sukun itu lereng. Lereng itu berarti ketika kita mau mencapai lereng itu, maka membutuhkan usaha yang keras ya, untuk mendaki lereng tersebut. Bisa mencapai lereng itu kan tidak. Lereng itu jalan yang miring, menanjak. Ini perlu keyakinan, perlu kekuatan. Ini kita selalu diajarkan untuk mengajar haukola, ini yang kita itu oleh kekuatan-kekuatan itu kekuatan hanya di Allah, semudah dimaksiatkan itu ya Allah mesti penting aksi. Sementara nanti karena bisa saya minta bulan Ramadan dua kali ya, nah ini tambah minggu ya. Jadi tiap malam puasa kalau malam jam 9.30 kali ya. Bani Hasyim lalu Bani Muthalib itu di dalam bahasa zakat. Zakat Bani Hasyim, Bani Muthalib itu termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat. Keluarganya Kanjeng Nabi secara umum ya, itu orang boleh menerima zakat. Termasuk durian Kanjeng Nabi, orang habari, orang syarif itu orang oleh bagian zakat. Karena orang ngomong apa itu jenisnya memberi beras, zakat fitrah dan kafir itu orang oleh. Tapi gak oleh monggo zakat ya. Karena apa? Ya. Karena hakikatnya wong zakat itu koyo ibaratnya adalah kotoran ya. Kotorane bondo iki bagiane utawa secara zatiah rasul dan hadirnya itu orang-orang yang suci. Ini doanya. Nama yuridu Allahu ba'ankum bidza'an baiti wa yudhahum ba'in. Oh, ini Buria, Abaib, Syarif, Abaib itu termasuk fungsi orang Oza. Saja ada hilaf atau ada ulama yang memperbolehkan dulu zaman Rasul itu juga tidak boleh mendapatkan bagian zakat karena mereka mendapatkan bagian ghanimah. Kalau ghanimah tidak ada, maka ada sebagian ulama yang memperbolehkan ahli bait itu menerima zakat. Washabi alladzina nalu darajati al-ulya yang dan juga para sahabat itu wong sing tahu ketemu langsung pada Rasul dan beriman. Orang yang tahu, yang pernah bertemu dengan Rasul secara langsung ya, dan menyatakan keimanan. Walaupun pertemuannya itu hanya apa itu sekedar lewat, jadi lewat dong. Pertemuannya dengan Rasul pas lewat, pas siapa sisipan, seperti Rasulullah atau dia itu termasuk. Ini kayak orang-orang singkat iman itu termasuk sahabat, kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu termasuk sahabat. Karena orang iman senajan bendino ketemu ya, senajan bendino ketemu. Lalu ada derajat ulya yang mendapatkan derajat yang luhur bisa sebab ini virus satu milade dalam bulu. Jasane sahabat itu luar biasa. Ya. Karena jasane yang besar terhadap penyebaran Islam, penyebaran agama Allah, maka kedudukan sahabat itu juga luar biasa. Anda kan bisa tahu khairul quruni qarni sebaik-baiknya kurun masa itu masa masalah Kanjeng Nabi. Sopo masalah Kanjeng Nabi nangku ya Kanjeng Nabi karo sahabat. Ya. Setelah itu baru turunnya bawahnya. Kemudian baru bawahnya. Dan setiap sahabat itu oleh ahli sunnah dikatakan kullu sahabat itu. Setiap sahabat itu semuanya adil. Akan semuanya adil. Karena sikap orang sunnah itu kapan perselisihan di antara sahabat itu al-sunnah wal jamaah itu cenderung diam, tidak menyalahkan sana sini. Jadi ciri khasnya wong rusuh iku nek kapan sahabat sing berselisih ya contohnya misalnya ana zamane Khalifah Ali itu ana perselisihan antara Sayyidina Ali karo Muawiyah. Sayyidina Ali ya sahabat, Muawiyah ya sahabat. Perselisihan sampai terjadi perang ya Nah itu sikapnya ahli sunnah diam, orang menyalahkan walaupun secara zahir ya, secara zahir tidak menyalahkan Muawiyah. Tidak oleh menyalahkan Muawiyah. Batin yo saya diri, batin ini merasa dihuni. Yo secara zahir baik oleh kalau oleh disuni ya. Oleh sekecil apapun sahabat itu tidak oleh di lokno. Oleh dibisui, ya orang lagi laknat ya sekecil apapun derajat soal karena sahabat itu memang dengan beliau mereka itu bisa bertemu langsung ini berarti pernah bertemu dengan Khairul Anam dengan sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya manusia ya, oleh nure, oleh cahaya dari Rasulullah lalu semua lalu jelasah yang tidak dimiliki oleh yang oleh derajat singul mulia bisa diri amma batu fayaqulu sarihul uyubi sarihul qurubi arroji sahabat al-mahdubi wa mahwal junudi Muhammad An-Nawawi bin Muhammad Arabi bin Ali. Muhammad An-Nawawi ini ulama Nusantara ini, termasuk ulama Indonesia sing diakui kealimane ya, di seluruh dunia. Dia kelahiran Banten, Tangerang Banten. Ada zaman perang, zaman Belanda. Lebih cenderung membantu atau membantu negeri, membantu Nusantara ini lewat atau lewat pengajian di Mekah. Beliau itu mondok di Mekah, saking lamanya ada perasaan ngomong sampai mungkin di situ. Karangannya banyak sekali ya ulama Nusantara sing termasuk jadi imam Masjidil Haram pada zamannya, termasuk oleh ulama-ulama di waktu kurunnya itu di zamannya dijuluki ulama Hijaz. Kalau ini ulamanya tidak Hijaz, sampai anime yang produktif dia karangan belakang. Maka menang, anak-anak. Asli orang Indonesia, Muhammad Nawawi bin Muhammad bin Ali bin Ali. Lata bin Amin. Ada satu nabi berfirman ala suatu iman. Ahadul minat mukoyah disjudi. Nah, ini kitab adalah sebuah syarah atau penjabaran dari kitab mukoyah karangan Imam Suyuti dan Kitab Futuhatul Madaniyah dan dari Kitab Futuhatul Madaniyah di Syekh Muhammad bin Ali Al-Ma'ruf di Muhammadin bin Al. Ini dari disadur atau di menyarai dua kitab kecil yaitu kitabnya Imam Suyuti dan kitabnya Imam Muhammadin bin Al yang dinamakan Futuhatul Madaniyah. Futuhat itu pembukaan. Ayat yang menampilkan madaniyah bisa diartikan modern atau terkini atau misalnya sekarang yang madani itu maksudnya madani modern. Fisya'il imaniyah menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Wallaha as'alu al-inayah wal hidayah. Qultu bismillahirrahmanirrahim at-takim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ay malikihi wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin bi ismi kitab Muhammadin as-sadiqi wal amin wa ala alihi wa sahbihi al-muhajirin wal ansar ajma'in radhiyallahu anhum wa rahimani wa rahimani bi hubbihi. Amma ba'du. Innal mu'mina al-kamil fi imanihi wa huwa al-mu'minu haqqan man kamulat fihi syu'abul imani. Ini bersama pembukaannya bahwa orang mukmin yang sempurna itu orang mukmin yang sempurna cabang-cabang keimanannya. Dikatakan komplit imani sempurna, nah kapan cabang-cabangnya iman itu sempurna. Wa man naqasat minhu wahidatun minha naqasa min imanihi bi hasbiha atau bi hasbihi. Dan apabila satu wae tidak ada, berarti imannya kurang satu. Imannya kurang satu. Sesuai dengan kekurangannya. Contoh, kita misalnya aku termasuk wong sing ora pate iso nglakoni luman misalnya. Ya berarti ya kekurangannya termasuk dapat iman itu ya karena kekurangannya di kemampuan atau keterlawanan tadi. Itu termasuk itu banyak cabangnya iman, nanti akan dijelaskan ada sekitar 73 atau 77 cabang. Sing wajib ya. Sing wajib. Ya sebenarnya. Wal ma'muru ala nu'aini fardin wa mandubin. Kemudian perkara yang diperintah Allah itu ada dua macam, ada keperluan dan ada kesunahan. Yang diperintah Allah ini apa loro? Si makmur yang diperintah siji yaitu sesuatu yang fardu. Tidak kapan dilakoni oleh ganjaran, nek buat tinggal oleh dosa. Ini pertama. Yang kedua mandub atau sunah. Ini nek buat lakoni oleh ganjaran, nek buat tinggal orang pokok. Fafil fardhi ubudiyatul iktirari wa fil nahwi ubudiyatul ikhtiyari. Di dalam kita melaksanakan keperdonan misalnya sholat, puasa seperti ini, puasa ini adalah sifatnya ubudiyah, ibadah sing kudu. Artinya iktirar itu ibadah sing gelem gak gelem kudu gelem itu ya iktirar. Rasa sampean memilah rasa ibadah sing sifatnya iktirar ya sing kudu dilakoni. Tidak bisa kita mengelak dari ibadah itu. Dari sholat, berdu, ya, sama khutbah, puasa Ramadan, terus ngaji yang mampu, itu adalah ibadah sing iktirar. Kita tidak punya pilihan, gelem gak gelem, kudu gelem, terpaksa atau gak terpaksa kudu nglakoni. Ya, itu ibadah fardu. Tidak ada alasan. Perlu sholat 5 waktu ya harus. Keadaan apapun selama orang itu masih berakal, ya wajib sholat. Orang ditinggalkan, angger wong jendeli angkat. Senajan wis gawe sholatku, senajan dhewe mbangi bayang umpamane. Nek akale ijek waras ya wajib sholat. Ya tetap mesti yo ora oleh pensiun teko nglakoni keperdonan ya karena apa ya itu sampai mati yo dilakoni lho ya sampai mati dilakoni. Nah iki masalah perlu ibadah ubudiyah sing ikhtiar, ibadah yang sifatnya adalah terpaksa. Terus lafin nafsi ubudiyatul ikhtiyari. Kemudian di dalam kesunahan ini ada ibadah atau ubudiyah yang sifatnya pilihan. Nah, kesunahan oleh buat pilih, oleh buat nyam. Lakoni ya kak, oke, kak buat lakoni ya kak. Ada tawaran lah, ada pilihan. Misalnya kayak, ini jenisnya poso Senin Bumi. Nah, kalau lakoni apa? Kalau lakoni ya orang betul. Orang traweh, rusuh. Kalau lakoni, kalau lakoni ya tahu bisa ya kalau sampai tinggal nol ya. Itu masalahnya ibadah sing ikhtiar oleh ada pilihan. Wasumnya naflan, kenapa dikatakan sunnah itu dikatakan naflan? Bahasanya naflan. Di anau zaidun al asli. Dikatakan naflan, naflan itu maknanya tambahan. Jadi tambahan atau sing asline. Berarti cara wong iki tambahan ya modal iki asline badine iki adalah badine iki zaite tambahane. Naflan. Kane nek pengen awakmu kuwi misale salat kok salat lima waktu tok sing lakoni. Jadi cara wong balik modal. Ya. Awake dhewe misale salat cuma salat fardhu orang tahu ngakoni sunah ya. Salat nafsi yang bagian. Itu berarti cara wong gatulan ngono. Balik modal balik modal. Lho nek akale wong pinter ya. Akal gabul ya, akal dagang kan rupiah ban modal yo mergawe nanan kok balik modal ya kudune oleh bari lan nek pengen bari yo kudu nglakoni rupiah atau bari ya kuwi lagi oleh bari dan nakal oleh jahit gitu. Ono betul mikire kudu seperti itu ya. Wah, kino dapat pakai opo. Terus ya. Maksudnya mergaya nang Gusti Allah ya seperti itu. Yang lakoni tambahan-tambahan supaya ikhlas tadi. Makin tambahane dilakoni semakin akeh ya berarti semakin akeh tadi ini. Kama anaka zaidun fil wujud, seperti kita manusia itu tambah di dalam wujude. Artinya piye? Manusia itu cara wujude itu lak krono ana sing wujudno, ya kan? Wujudnya wong, tidak hanya orang, wujudnya semua atau semesta alam ini wujud karena ada yang mewujudkan. Berarti wujudnya kita manusia, wujudnya alam semesta ini adalah wujud sing zaid, wujud sing tambahan. Ya, orang remainti itu loh ya, tambahan kita itu. Wujud sing Gusti Allah dadekno alam semesta dadekno manusia kuwi dengan tujuan Allah menjadikannya ya ana tujuane. Di antara tujuane ben ngerti kekuasaane. Mentok kuwi aku kuwasa. Ya. Ditono nang makhluk sing diciptake. Jadi awake iki tambahan, maka segala sombong tambahan. Orang ganti kok tambah kok sombong itu kok mete ya aku yo lucu sing asli yo kalau pemain sing asli wae ora sombong ya kalau men sombong ya pantes pemain asli tambahan ya sombong ya lucu bareng apa iki di apa di pamerno ternyata waktu diketokno pemain tambahane kuwi pas wayah sok-sok. Rata ketok wong akhire. Sadono di الذي هو حاجات عاطفية على سبونسر jadi wujud kita itu wujud sing zaid ya, wujud sing zaid tambahan. Jadi wujud sing hakiki itu Allah, wujud sing hakiki in kana Allahu wala anta sunna kunta fa anta maqdur. Kan sadurunge kita wujud ya Allah wis maha wujud. Sadurunge kita ada Allah sing ada. Nah, adanya kita karena ada yang mengadakan. Ana sing wujud no. Wujud kita itu kan. Makane fa anta maqdur, makane Allah itu sunah wujudnya. Wujud gak wujud rapenting ngono ya. Aja nganti wujud wis penting ngono. Ora enak wong penting kae. Mesti awal ramen penting. Ya. Masalahe pantanan dulu. Nah. Aisyah itu diwujudin dise tambahan ing dalam wujud Gusti Allah. Makane fala budalaka min amalin yusamma naflan wa huwa asluka. Makanya uang itu butuh apa itu amal sing dikatakan sunnah karena itu adalah asal kita, gitu. Mau asal wae dhewe sunnah, gitu. Maka kita membutuhkan amal-amal sing sunnah. Amal fardu wis anu ya wis ora kena ora. Ora wujud itu ya. Iku hubungan karo Gusti itu bener seperti itu. Lakoni keperdulan, lakoni perintah Gusti Allah. Kalau kita tenanan oleh wujud, ya, kalau kita itu sunnah, ya, tambahan, maka ya kita wajib. Pokoknya wujudnya wajib lakoni sunnah. Walau budalaka min amalin sama fardhan bahwa asal wujud wajibil wujud bahwa Allah Ta'ala. Nah itu kronos kontrae. Ya, kontra ewa itu lagi wujud karena Gusti Allah berarti siap, ya, siap untuk melakukan segala kewajiban yang dibebankan kepada kita. Ini saat ini awal dilahirkan berlaku dilahirkan nantinya punya dijanji kalau Gusti Allah. Antaranya ya seperti dalam Al-Quran alas alasnya. Mas kebudak tikum, balas. Aku, apa nih? Apakah aku itu Tuhan mungkin? Tidak Tuhan mungkin. Ternyata lahir. Ia berarti kan masalah. Janjian di alam roh itu berarti sudah mengingkari perjanjian. Padahal sudah mengutus waktu alam roh wabek ngomong aku iman. Dengan pengiran dulu Allah panjenengan pengiran. Tapi ketika keluar kafir, orang sing ahli maksiat, orang sing fasik, ini berarti benar-benar kapan tidak sesuai dengan perjanjian awalnya ya. Ini jenengan kapan kita beri si pendukung kita itu ada orang tua ini melahirkan Islam gitu. Sehingga akhirnya awal diri melo Islam ini pendukung pertama masalah ya. Jadi pendukung naik apa itu tidak untuk apa itu istilahnya belajar. Belajar itu mestinya Islam kita bukan Islam turunan ya. Sampai Islam kita itu Islam keturunan. Jadi kalau orang tua kita Islam makanya awal itu Islam itu harus kita pelajari sekuat kita. Kita harus menemukan Islam pada diri kita dengan kita belajar ngaji. Sebab ulama Islam ini orang Islam Islam kadir di berarti musimnya orang murid Nah, fardu kifayah, ketika sebagian orang melakukan kewajiban ini, maka yang lain gugur kewajiban atau tidak memenuhi dosa. Jadi perlu kita banyak mesra di sini ya selama ini, ya, yang lain orang ketatapan dosa. Ini saya harus dicukupi, artinya harus diwakili. Wajiban yang terwakil, terwakilkan orang lain. Ini karena satu ulama saya mengatakan dari sudut ini maka ganjaran perlu kita yang lebih gede, ya. Karena kalau dia mewakili afal atau apa itu ibadah wong liya. Kalau misalnya wong sedulur itu nglakoni taksis merabot mayit, yang lain kan itu nanti tanggung dan baru wong sedulur. Jadi kan pahalanya lebih gede, ya. Kalau dia kayak petanggung kalau kelakuannya atau ibadahnya luar sak kampung, gitu. Wa ityanul makmur wa tarkul manhi wa al-imanu ala hidihi sa'adatul ibad. Dan apa itu iman kuwi? Iman mau ya nglakoni perintah, ya nekani perkara yang diperintahkan, baik wajib atau yang sunnah, meninggalkan yang dilarang, baik sesuatu yang haram atau makruh, dan itulah yang dinamakan dua al-iman. Itulah yang dinamakan iman. Jadi iman ini memang atas tikil kolbi, gitu. Tapi oleh ngestokno, oleh percaya, oleh yakin dengan hati ini sampai itu jadi amal. Nah, ya. Makanya ya yang dinamakan amil sholihat mesti agar iman mesti gandengan itu amilus sholihat. Karena orang masalahnya saling berhubungan iman tok orang cukup, ya. Nah, iman tok cukup lah. Saya mengatakan amil sholihat itu itulah yang dinamakan Islam. Nah, iman mau ya jadi iman kalau Islam itu berhubungan. Iman mau meyakini kamu, sing mendorong untuk melakukan amilus sholihah. Tanpa iman orang itu amilus sholihah. Ini dasarnya bisa iman, ada dua amilus sholihah. Nama-nama maksudnya. Di sa'adatul ibad yang di situ, ketika orang belum melakoni perintah terjadi larangan, itulah karena saat berubah yaitu saat terjadi berdoa dari kebahagiaan. Wajami'u lil khairi kullihi ayat dia bijami ma ya'malu, bijami ma ya'malu wa ya'malu kurbatan ila Allah Ta'ala bidalikal amal wa tarki. Jamaknya perkara yang mengumpulkan kebaikan itu adalah ketika kita niati semua apa yang kita amal, apa yang kita lakukan, gitu. Dan apa yang kita tinggalkan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sing niate mau sing kulo iku kudu ana niatan. Nek awakmu nglakoni kebaikan yo untuk mendekatkan kepada Allah, tinggal kejelekan yo untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan niatan ben apa supaya mau setiap langkah apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah, ya, ada nilai ibadah. Makanya nek mbok bayangno misalnya ibadah itu konsumtor, kayak itu hanya butuh berapa waktu. Dikira ya. Sholat fardu, ya, satu hari satu malam itu hanya berapa waktu? Kalau belum konversikan dengan waktu berapa menit atau berapa jam? Ya? sampai sajam. Setengah ya jam, katakan seluruh subuh 10 menit. Malah ya 10 menit. Sudah agak jam. Paling 5 menit ya, terus kuil kalau itu terus 5 menit, subuh 5 menit, duhur 5 menit, terus kapet kayak 5 menit rata-rata. Berarti berapa butuh waktu? 25 menit. Itu agak. Habis 25 menit beres. Terus dia apa? Nah, makanya di situ, gitu. Butuh niat mau, gitu. Pinter-pinter wong niat itulah nanti yang semuanya itu tak iso 24 jam, ya 24 jam itu bernilai ibadah. Nah, saat makdor imam selain itu terus selesai, lalu dia ngadul tekul dengan apa-apa, ya. Jadi nanti setelah jadi waktu 40% sudah gak sesuai, gitu kan? Ya seperti itu semua dong, maksudnya. Makanya ternyata ibadah itu tidak kemangkang itu saja, gak cuma kalau selalu mungkin gitu, ya. Tapi ternyata banyak sekali, ya. Selama 24 jam itu ibadah selama ini. Nah, ini bisa ngerti dengan ngaji gitu. Itu bisa bernilai ibadah. Nah, dunia ibadah ini ada ya supaya apa dulu istirahat dan bisa buat makan. Nah, awak itu istirahat. Mangan ini pegawai ini juga. Tapi akhirnya menjadi ibadah. Iku nek manfaati nek diterima Gusti Allah belas kadang gak khusus lati ya masalah kabeh nganggur ya gitu. Ah terus nganggur manfaati. Baina fatatul aniyah fatahul khairul. Maka pentingnya niat maulid supaya 24 jam yang diberikan Allah, waktu yang diberikan Allah kita itu semuanya bernilai. Mau dunia ini tapi berparah, oh, aktivitas, ya. Jadi mulai yang penting orang aktivitas yang harap ya, aktivitas baik juga ataupun sunnah, apalagi yang waktu. Nah, diniati berubah, diniati mendekatkan diri pada Allah maka semuanya. Nah, juga Fafuriko bena tarikin binani kurtai Allah wa tarikin beriati niyah kamar aman. Pokoknya niatnya ninggal nanti ya niat aku orang lakoni iki misalnya aku orang lakoni nyolong karena memang aku apa itu jenenge pengen keparek aku